Inilah kabar terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar hari ini. Bagaimana informasinya? Mari simak video ini sampai habis. Menjalin hubungan dengan seseorang tak harus tahu masa lalunya. Begitulah prinsip hidup penyanyi dangdut Lesti Kejora. Buatnya, masa lalu biarlah menjadi masa lalu tanpa harus menengok lagi ke belakang, termasuk hubungannya dengan Rizky Billar. Penyanyi jebolan dangdut Akademi mengatakan bahwa dirinya ingin menjalani hubungan tanpa harus dibayang-bayangi masa lalu. Dede, tuh tipikal orang yang gak mau cari tahu tentang masa lalu orang karena buat Dede kenal sama dia saat ini. Jadi, Dede tahu dia yang sekarang fokus sama apa yang mesti kita perbaiki ke depan, ujar Lesti Kejora. Menurut Lesti Kejora, dengan semakin banyak tahu masa lalu pasangan, nantinya akan menjadi bumerang buat diri sendiri. Sebab hal itu bisa menjadi masalah atau pematik pertengkaran. Karena kalau masa lalu itu dikorek-korek, itu akan menjadi bahan pertengkaran, ujar Lesti Kejora lagi. Lesti mau membuat cerita sendiri tanpa harus menyamakan dengan masa lalu. Meskipun itu indah, yang pasti selama beberapa bulan bersama Lesti, mulai kenal kepribadian kekasihnya. Bisa dibilang, dia tipikal orang yang cemburuan sih, ujar Lesti lagi. Lesti Kejora memberikan contoh soal cemburunya Rizky Billar. Saat itu ia sempat berbincang sesuatu yang mendalam. Ada satu momen dia pernah kayak nanyain satu hal tentang masa lalu Dede. Kok bisa kamu kayak gini, kayak gitu, ujar Lesti Kejora. Begitulah informasi terkini dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.